Ini sudah 19.15, Bu Erna, bisa kita mulai sekarang? Ya, kita mulai aja. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat buat kita semua, salam sejahtera. Yang saya... ini. Salam Ibu. Putus-putus? Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Pertama-tama, setelah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu secara virtual di acara sosialisasi pengisian KRS Jana Merdeka ya. Ini mungkin KRS yang baru, yang penggabungan antara KRS yang lama dengan ada program dari Kampus Merdeka seperti itu. Nah, di sini sebelumnya saya menyapa ada Bu Erna. Selamat malam Bu Erna. Malam Bu Rini. Ada Pak Nizar. Ada Pak Nizar juga. Ada Bu Diah tadi. Kemudian ada Mas Arsan. Putus-putus ya Bu Rini. Malam Bu Rini. Bagus ya Bu. Enggak putus-putus kok Bu Rini. Lancar. Putus-putus Bu. Sinyal Bu Erna mungkin Bu. Halo. Halo, punya saya lancar Bu, di sini lancar semua. Bu Erna, Bu Rini. Iya, berarti Bu punya saya Bu ya. Iya, mungkin Bu, selamat malam ya. Bapak Ibu dosen semua, ada Pak Oki ya, sama teman-teman semuanya, yang dari ujung aja sampai ujung mereka mungkin, sudah gabung semuanya. Di sini ada 368 yang join malam hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara sosialisasi pada malam hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing dari tempat masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, terima kasih. Nanti acaranya yang pertama yaitu adalah sambutan dari Bu Erna selaku warek. Kemudian ada paparan sosialisasi KRS Jana Merdeka dari Bapak Nizar. Kemudian acara selanjutnya adalah sosialisasi dari Dana Cita. Baru dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai KRS ya. Habis itu penutup. Oke, jadi saya harap teman-teman semua nanti masih stay di sini untuk mengikuti KRS bersama pada malam hari ini. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau prakata dari Ibu Warek 1, Ibu Erna Sri Bawanti SHM Hum. Kami persilahkan. Monggo Bu Erna, apakah masih putus-putus Ibu ya, suara ya, saya? Sudah. Ya. Okay. Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Nizar dan juga Bapak Ibu Wadek ya dan juga Kaprodi dan semua mahasiswa yang hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Nizar dan teman-teman yang menginisiasi acara ini, yang nanti akan memandu acara ini, dan juga teman-teman yang lain. Jadi malam ini kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan KRS yang akan kita laksanakan untuk semester genap 2022. Kenapa ini penting? Karena ini terkait dengan MBKM, ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena untuk Jana Badra memang sejak tahun 2021 kemarin, kita sudah menerapkan kurikulum MBKM. Sehingga prodi-prodi memang sudah menerapkan kurikulum ini dan menawarkan beberapa program yang ada
antara lain pertukaran mahasiswa, kemudian ada magang, ada KKN tematik, ya. Jadi ada beberapa program lainnya lagi. Yang nanti tentunya. Halo, ini mute ya? Halo. Ya, Ibu, masih bisa dengar Ibu? Bisa ya. Ini ya. Tadi kemudian. Baik, jadi malam ini Pak Nisar akan menjelaskan bagaimana proses pengisian KRS kan. Salah satu Ibu, salah satu di mute saja. Ibu pakai dua perangkat kan, yang salah satu di mute saja. Iya, ya. Menyingkat waktu, intinya bahwa malam hari ini nanti silahkan mahasiswa semuanya menyimak bagaimana nanti pengisian KRS karena terkait dengan MBKM. Jadi kalau saudara nanti akan mengambil mata kuliah yang terkait dengan MBKM, bagaimana nanti proses pengisian KRS-nya, nanti Pak Nisar yang akan menjelaskan secara gamblang mengenai hal ini. Jadi itu saya pikir yang perlu saya sampaikan untuk menyingkat waktu, langsung saja nanti Pak Nisar silakan menjelaskan. Tentunya nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu Wadek kalau itu terkait dengan fakultas masing-masing. Baik, saya kira itu Bu Rini, saya kembalikan, monggo dilanjutkan saja. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Ibu. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi cara pengisian KRS Jana Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Nizar Ahmad SPMN. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah, saya ini kebetulan untuk diminta untuk menyampaikan masalah KRS kita yang baru. Dalam hal ini sebetulnya KRS-nya ini sifatnya pendukung ya, karena dengan adanya program MBKM ini beberapa cara untuk KRS kita ini ada tambahan. Mungkin saya share saja screen untuk sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak. Ya Pak. Ya. Kaget. Ya, ini adalah sosialisasi KRS MBKM untuk tahun akademik sekarang yaitu 2021-2022 semester genap. Kemudian alur proses KRS ini kita mulai dengan cara pertama membayar SPP dulu, SPP tetap dalam hal ini. Kemudian ada pengecekan apakah mahasiswa itu mengikuti kurikulum MBKM. Jika iya, maka diteruskan dengan KRS MBKM. Ini KRS MBKM di mana? Ini alamatnya ada di janamerdeka.janabadra.ac.id. Kemudian jika tidak mengikuti kurikulum MBKM, maka tidak perlu melakukan KRS MBKM, cukup melakukan KRS yang fakultas biasa. Kemudian setelah yang tadi yang kurikulum MBKM ini dilaksanakan, agak besar mungkin ya. Setelah melaksanakan KRS MBKM, maka kemudian KRS lagi untuk yang KRS fakultas. Ini tentunya dua mata kuliah yang atau pilihan mata kuliah yang akan berbeda sama sekali ya. Kalau yang KRS fakultas ini tentu saja yang diisi adalah mata kuliah sesuai kurikulum yang tersedia. Kemudian untuk yang MBKM juga ini sebetulnya kurikulumnya juga mencakup mata kuliah di luar program studi sendiri ya. Jadi mata kuliah di prodi luar, di selain di prodi sendiri. Nah, kemudian setelah KRS MBKM selesai, kemudian KRS fakultas
maka KRS-nya selesai ya. Jadi ketentuan yang kita tetapkan di sini, total jumlah KRS MBKM dan KRS yang fakultas itu maksimal 24 SKS, tidak boleh lebih. Kemudian juga atau sesuai dengan jatah SKS semester. Jadi harapannya dengan KRS MBKM terlebih dahulu, maka KRS fakultas kita bisa tahu tinggal berapa maksimal yang bisa kita ambil. Kemudian SPP variabel yang akan dibayar, yang ditagihkan, itu adalah total KRS dari MBKM dan juga KRS fakultas atau SKS-nya berapa, itulah yang akan dibayarkan. Kemudian untuk perkuliahan, baik yang fakultas maupun yang MBKM ini, semuanya menggunakan Jana Learning, Jana Badar, Dataset.id. Kemudian untuk fasilitas KRS MBKM ini baru untuk pertukaran mahasiswa ya, karena sebetulnya MBKM itu banyak, salah satunya adalah pertukaran mahasiswa. Kemudian tadi ada pertanyaan apakah mengikuti kurikulum MBKM atau tidak. Ini beberapa data yang saya kumpulkan. Di sini untuk Fakultas Hukum, mahasiswa MBKM adalah semua angkatan ya. Jadi semua angkatan yang ada di Fakultas Hukum ini bisa mengikuti KRS ini. Kemudian untuk yang ekonomi pembangunan ini juga semua angkatan. Untuk akuntansi untuk ini angkatannya 2021, 2020 sampai 2019. Kemudian untuk manajemen ini kurikulum 2021. Teknik sipil, teknik mesin ini juga sama 2021. Informatika ini 2021 dan 2020 ini sepertinya. Kemudian agribisnis ini yang bisa mengikuti MBKM ini angkatan 2021 dan 2020, kemudian sebagian 2019 yang melakukan konversi kurikulum ya, dari kurikulum lama ke kurikulum MBKM. Nah ini tadi disebutkan bahwa mahasiswa bisa pindah kurikulum ke kurikulum MBKM, ini bisa dilakukan. Caranya ya tentunya pertama ya mengikuti kegiatan program MBKM. Ini bisa diselenggarakan oleh Prodi di Jana Badra, tapi sangat dianjurkan untuk mengikuti yang Dikti ya. Apa aja program MBKM Dikti ini silakan akses kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nanti diminta untuk membuat akun di sana, kemudian juga melihat apa-apa yang ditawarkan oleh Kemendikbud untuk kegiatan kampus merdeka. Kemudian mengajukan transfer kurikulum. Jadi mengajukan transfer kurikulum ke Prodi, kemudian baru setelah disetujui akan ada proses untuk konversi dari kurikulum lama ke kurikulum MBKM. Cuma dari yang sementara ini mungkin tadi yang ada semua angkatan ini, kemudian ini untuk proses konversinya mungkin masih berjalan ya. Jadi memang ini semua angkatan sesuai dengan yang saya tulis di sini berhak untuk mengikuti kurikulum merdeka. Kemudian kalau tadi ada yang ingin untuk pindah kurikulum juga bisa, tapi tadi ya mengajukan ke Prodi. Kemudian KRS yang bisa dilakukan. Jadi ini misalnya saya di program studi saya misalnya bukan di Fakultas Hukum, maka saya bisa mengambil di sini untuk Fakultas Hukum menyelenggarakan atau sebagai host atau penyelenggara untuk mata kuliah di sini ada 4, yaitu Pendidikan Kebangsaan dan Anti Korupsi. Ini adalah bisa dipilih oleh semua prodi kecuali Agribisnis. Kemudian Pendidikan Kewarganegaraan ini juga prodi yang bisa mengambil semua mahasiswa yang ada di Jana Badra. Kemudian kemahiran HKI ini juga untuk prodi agribisnis. Kemudian aspek hukum ekonomi ini prodi EP, EA dan EM ya, atau ekonomi pembangunan, akuntansi dan manajemen. Kemudian selain dari
menyelenggarakan untuk internal Janabhadra, juga menyelenggarakan mata kuliah untuk luar Janabhadra. Ini dalam hal ini ada kerjasama dengan UNWIKU, kemudian UNWIKU ini Purwokerto, Undiksa Bali, dan Muhammadiyah Surabaya. Universitas Muhammadiyah Surabaya maksud saya. Kemudian ini ada dua yang ditawarkan, tapi ini tentu saja kita tidak bisa memilih ini karena yang bisa memilih ya mahasiswa dari tiga universitas tersebut. Kemudian yang bisa memilih mata kuliah ini tadi sudah disebutkan di sini ya, semua prodi kecuali agribisnis dan seterusnya. Ini yang diselenggarakan oleh hukum untuk bisa dipilih dalam KRS MBKM. Kemudian untuk yang berikutnya adalah penyelenggaranya adalah dari ekonomi. Di sini ada EP, ini ada tiga, ini kelihatannya ada yang hukum, ada yang M, jadi ini terbatas, tidak banyak. Artinya nanti yang bisa mengambil, misalnya perekonomian Indonesia ini yang diselenggarakan oleh EP tentu saja hanya EA. Jadi di sini ada filter atau siapa yang berhak atau prodi yang berhak untuk mengambil KRS MBKM di prodi tersebut. Kemudian manajemen, ini ada dua mata kuliah. Sementara ini catatan kami seperti ini. Kemudian akuntansi. Kemudian teknik sipil. Jadi yang dari hukum ini bisa juga ngambil GIS. Ini dari account management, akuntansi, ini kelihatannya semua dipersilakan untuk mengambil mata kuliah di teknik sipil, yaitu GIS. Kemudian aspek hukum Jakon, ini khusus untuk prodi hukum. Ini diselenggarakan oleh teknik sipil, ya, jasa konstruksi. Ini. Aspek hukum kontrak jasa konstruksi dan pengadaan barang. Kemudian untuk host informatika, ini informatika menyelenggarakan tiga mata kuliah yang bisa diambil. Ini dibatasi ya, ini kelihatan yang untuk yang desain algoritma dan pemrograman hanya agribisnis. Kemudian e-commerce ini untuk dengan prodi EM. Kemudian hukum dan teknologi ini prodi hukum. Kemudian host mesin ini tidak menyelenggarakan. Mata kuliahnya tidak di open untuk prodi lain. Kemudian untuk agribisnis ini kita lihat ada dua mata kuliah yang dibuka, tapi ini satu hanya untuk prodi hukum yaitu perencanaan strategi, kemudian manajemen rantai pasok ini untuk prodi-prodi di ekonomi saja, manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan. Kemudian selain itu juga menyelenggarakan mata kuliah yang diambil oleh perguruan tinggi dari luar, ini UST. Kemudian untuk secara teknis, cara melaksanakannya, monggo Mas Iwan ya, bisa, atau sebelumnya, atau ini tanya jawab nanti di belakang ya, berarti langsung aja untuk demo dari Mas Iwan ini, programmer kita, gue di share. Terusnya di enggak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu dosen yang hadir pada sosialisasi KRS MBKM untuk malam ini. Di sini saya mewakili teman-teman untuk melakukan uji coba dan demo untuk aplikasi yang akan kita gunakan pada saat KRS MBKM. Untuk tampilan awalnya mungkin seperti ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan
atau ingin membuka aplikasi yang saya share ini, teman-teman bisa masuk dengan mengelikkan URL atau menuliskan URL janamerdeka.janabadra.ac.id. Itu untuk link dari kampus Merdeka kita. Terus di sini tampilan awalnya atau dashboard dari user atau dari pengguna. Mungkin saya akan langsung masuk ke halaman login aja karena malam ini kita akan melakukan demo untuk KRS. Pada pojok kanan atas ini ada button berwarna merah yang bertuliskan login. Di sini bisa kita klik aja login. Nah, di sini ada halaman login. Nah, di sini halaman login, teman-teman bisa melakukan login menggunakan username yaitu NIM teman-teman sendiri dan password itu sama seperti di Siakat pusat kita. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke sistem ini, jadi teman-teman menggunakan username itu NIM teman-teman dan password itu menggunakan password di Siakat. Mungkin di sini saya akan melakukan uji coba salah satu mahasiswa. Akan saya pinjam akunnya untuk uji coba. Ini dia akunnya. Terus. Oh, saya menggunakan akun saya saja. Amblas dengan password. Dikatakan teman-teman sudah melakukan pengisian username dengan NIM dan password sesuai Siakat teman-teman. Teman-teman bisa melakukan login. Nah, teman-teman akan langsung masuk ke halaman utama dari form KRS teman-teman. Nah, di sini pada bagian sebelah kiri ada menu yaitu KRS untuk melakukan pengisian KRS, transkrip, dan jadwal kuliah. Di sini teman-teman opsinya hanya ada 3. Terus jika teman-teman ingin melakukan KRS, sebenarnya hanya sama seperti Siakat, seperti biasa KRS-nya. Di sini ada pengambilan KRS. Nah, di sini kenapa kosong? Karena data dari prodi yang menyelenggarakan data MBKM itu kosong, tidak ada. Jadi di sini tidak ada data. Masih kosong. Tapi jika teman-teman atau prodi dan fakultas itu sudah menginputkan data atau mata kuliah yang akan dibagikan, data tersebut akan tampil di sini seperti nama kode mata kuliahnya apa, mata kuliahnya apa, SKS berapa, dosen pengampunya siapa, dan program studi yang membuka mata kuliah MBKM tersebut yang kerjasama sama prodi kita sebagai mahasiswa. Jadi karena belum ada prodi yang kerja sama saya, di sini saya login menggunakan akun Siakat saya dari prodi informatika. Kosong berarti belum ada prodi yang kerja sama informatika yang menginputkan data mata kuliah yang ingin bekerja sama. Namun ada yang udah saya lihat datanya dari mahasiswa tersebut, ada prodi hukum yang sudah agak banyak menginputkan beberapa mata kuliah kerjasama. Jadi di sini saya membutuhkan NIM atau NIM dari mahasiswa hukum untuk mengecek mata kuliah yang sudah ada. Halo, ini apakah diperlukan relawan volunteer untuk NIM-nya atau bagaimana, Mas? Bisa. Apa yang saya butuhkan NIM dari hukum? Saya aja, Kak, NIM-nya. Bisa, Kak. Akun saya aja, Kak. Bisa di chat ke saya untuk siap-siap, Kak. Di chat, tapi diarahkan ke saya untuk saya melakukan uji coba. Baru kembali. Oh ya, yang ini Mas Jalung ya. Mas,
11, 10, 1, 6, 5. Saya login menggunakan, nah ini dia masuk menggunakan akun Mas Jalu dari Prodi Hukum. Sekarang kita bisa coba buka pengambilan KRS. Nah di sini udah ada mata kuliah. Ini mata kuliah yang Prodi Hukum coba inputkan pada pertemuan sebelumnya tadi, melakukan menginputan data. Di sini ada beberapa data. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan pemilihan. Nah di sini ada centang, sama seperti hampir sama seperti siakat kita. Jadi ada melakukan centang di sini, mata kuliah yang ingin teman-teman ambil. Terus untuk berapa sih pengambilan maksimal SKS MBKM ini? Kita di sini mengasihkan opsi yaitu 24 SKS di tiap semester. Maksudnya tiap semester nih, tiap semester genap dan ganjil. Ini kan sekarang udah masuk ke semester genap. Jadi misalnya saya melakukan input, kita uji coba melakukan input, misalnya satu mata kuliah dulu. Ketika teman-teman udah pasti ingin mengambil mata kuliah pertama atau satu mata kuliah ini, teman-teman bisa melakukan simpan. Tapi jika teman-teman masih ragu ingin melakukan atau memilih mata kuliah tersebut, teman-teman jangan simpan, karena ketika sudah teman-teman simpan, itu tidak bisa teman-teman rubah lagi, karena udah langsung masuk ke database kami atau data kami. Jadi teman-teman udah fix nih milih akun ini, ya teman-teman simpan. Ketika udah teman-teman simpan, udah tersimpan ke data kami dan tidak bisa teman-teman batalkan karena udah terpilih. Tapi jika teman-teman ingin memilih lagi, teman-teman bisa mencentang mata kuliah yang lain. Centang. Namun mata kuliah yang telah disimpan sebelumnya itu tidak bisa dibatalkan atau di-cancel. Ini saya tambah dua mata kuliah lagi, saya simpan dan akan ada data di sini dan tidak bisa dirubah. Untuk KRS-nya cuma seperti ini, cukup simple. Dan untuk transkrip dan jadwal ini sebenarnya hanya untuk menampilkan transkrip nilai. Nah, kenapa ada caption Anda belum memilih dan menyelesaikan mata kuliah MBKM? Karena mata kuliah yang teman-teman baru pilih sebelumnya ini belum mendapatkan nilai dan teman-teman itu belum selesai di mata kuliah ini. Jika teman-teman sudah menyelesaikan dan dosen telah menginputkan nilai ke mata kuliah tersebut, tiga mata kuliah tadi, maka akan tampil mata kuliah yang telah terselesaikan di sini. Dan jumlah SKS dan IP teman-teman akan keluar di sini. Untuk transkrip seperti itu. Kalau untuk jadwal, dia langsung otomatis keluar. Di sini ada hari, jam, kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa, SKS berapa, dan semester berapa. Kenapa? Di sini ada dosen dan ruang kosong, karena ini masih belum diinputkan dari pihak jurusan ataupun pengajaran dari fakultas tersebut. Jadi untuk KRS-nya cuma seperti ini. Dan perlu ditekankan lagi untuk teman-teman bahwa jika teman-teman ingin melakukan pengisian, di sini tidak ada untuk revisi KRS. Jadi ketika sudah teman-teman pilih, jadi teman-teman setelah melakukan simpan KRS, teman-teman tidak bisa membatalkan. Jika memang itu sangat penting atau harus dihilangkan mata kuliah tersebut, teman-teman bisa melakukan pelaporan ke BSIKD selaku yang menaungi sistem tersebut, sistem ini maksud saya, dengan surat-surat yang telah disetujui oleh jurusan ataupun fakultas dari teman-teman. Seperti itu. Mungkin yang bisa saya demokan hanya seperti ini, cukup simple karena memang seperti ini sistem dari siakat untuk MBKM tersebut oleh jurusan ataupun fakultas dari teman-teman. Seperti itu. Mungkin yang bisa saya demokan hanya seperti ini, cukup simple karena memang seperti ini sistem dari siakat untuk MBKM tersebut oleh, apakah ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Seperti itu. Mungkin yang bisa saya demokan hanya seperti ini, cukup simple karena memang seperti ini sistem dari siakat untuk MBKM tersebut
Boleh. Apakah ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Seperti itu. Ada, Pak. Ada. Mungkin yang ada, ada. Hanya seperti ini cukup simpel karena memang seperti ini sistem dari siakat mana MBKM tersebut. Boleh. Apakah ini pilihannya emang hukum bisnis saja ya, dan hukum bisnis itu kan di situ ada 6. Iya. Jadi kenapa pilihannya hanya ada hukum bisnis dan semua ini sebenarnya mata kuliah yang sama. Cuma mungkin untuk dari penginputan program studi hukum lagi uji coba karena ini belum fix mata kuliah yang ditawarkan kepada teman-teman. Jadi karena malam ini hanya untuk simulasi dan sosialisasi, ini hanya menjadi contoh. Jadi kenapa sih hanya hukum bisnis padahal hukum kan ada beberapa lagi dari mata kuliahnya. Kenapa hanya ini yang tampil? Nah, ini untuk jadi uji coba dari kami sebagai programmer. Mungkin nanti ketika udah mulai melakukan pengisian KRS dari teman-teman, ini insya Allah itu udah fix. Jadi tidak ada kesalahan dari mata kuliahnya dan tidak ada mata kuliah yang sama. Kan ini kan semuanya dengan kode mata kuliah yang sama, nama mata kuliah yang sama, dan SKS-nya sama. Pada semester yang sama juga. Ini hanya untuk uji coba simulasi. Jadi ketika pada saat hari H ingin melakukan pengisian KRS, mata kuliah tersebut akan tidak seperti ini. Jadi seperti itu, pada semester yang sama juga. Ini hanya untuk uji coba simulasi. Jadi ketika pada saat hari H ingin melakukan pengisian KRS, mata kuliah tersebut akan tidak seperti ini. Gimana? Ada yang kurang jelas? Ada semester yang sama juga. Ini hanya untuk uji coba simulasi. Jadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Ingin bertanya. Jadi kan memang ini tadi bagian MBK itu maksudnya gimana, Kak? Apakah memang itu udah di sistem otomatis atau apakah daftar MBK lagi gitu? Atau mungkin gini. Jadi yang bisa MBKM ini sudah disebutkan tadi di angkatan berapa untuk prodi tertentu ini agak beda-beda angkatan berapa yang bisa. Jadi KRS MBKM ini hanya yang berhak saja ya. Jadi kalau di luar itu nanti tidak bisa diterima ininya apa hasilnya. Misalnya pun memilih kemudian ini untuk contohnya memang keliru karena kalau dari hukum, mahasiswa hukum, otomatis mata kuliah yang tampil bukan mata kuliah hukum, tapi mata kuliah di luar hukum. Ini ada kekeliruan dari pengisian, mungkin masih coba-coba. Jadi harusnya mata kuliah yang ditawarkan untuk prodi di luar hukum ya. Jadi seperti itu. Tidak mungkin mahasiswa hukum melihat mata kuliah hukum sendiri. Kemudian untuk materinya nanti bisa saya kopikan ke mana ke sini aja ya di chat. Bisa upload enggak? Dinditera kan, Man. Enggak bisa ya. Izin bertanya, Pak. Halo, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Terkait MBKM nih Pak, kan tadi di penampilan slide kedua atau ketiga ya, terkait di sini yang berhak melaksanakan KRS ini. Tadi kebetulan saya mahasiswa manajemen angkatan 2019 Pak, di sana tertera hanya angkatan 2021. Jadi untuk MBKM ini untuk angkatan kami tidak berlaku Pak. Nah, berarti kami ngisi RKS-nya tetap lewat siakat yang seperti biasa Pak. Ya betul Pak, betul. Ya, terima kasih Pak. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak Nizar atau dari Mas Iwan. Kalau enggak untuk Q&A, Q
Q&A-nya nanti dulu ya teman-teman, karena masih ada satu sosialisasi lagi dari Dana Cita. Kemudian nanti baru kita akan lanjutkan lagi ke sesi tanya jawab. Sampaikan Pak Nizar atau dari Mas Iwan. Kalau enggak untuk Q&A-nya nanti dulu ya teman-teman, karena masih ada satu sosialisasi lagi dari Dana Cita. Kemudian nanti baru kita akan mungkin Mas masih ada Pak Nizar? Sudah, silakan untuk berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan sosialisasi Dana Merdekanya. Jadi bisa saya singkat ya. Jadi untuk yang KRS Dana Merdeka itu dikhususkan bagi mahasiswa yang NIM-nya tadi angkatannya sudah disebutkan di PPT yang Pak Nizar sampaikan tadi. Kalau selain itu nanti mahasiswa masih KRS-an melalui di Siakat. Begitu ya Bapak untuk ringkasannya. Kalau untuk teknisnya bagaimana nanti mungkin setelah dari Dana Cita bisa ada pertanyaan lagi seperti itu. Begitu ya Pak Nizar, kalau yang tidak mengikuti program kampus MBKM ini, itu KRS-nya masih lewat Siakat nih Bapak ya. Ya, betul begitu. Nah, teman-teman, ini satu lagi ada sosialisasi dari Dana Cita, yaitu nanti yang akan disampaikan oleh Mas Arsan. Mungkin waktu kami persilahkan untuk Mas Arsan. Ya, terima kasih, Bu Rini. Saya izin share screen ya, Bu. Monggo, silahkan. Ya, sudah terlihat ya. Oke. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera tim BSIKD dan juga akademik fakultas Pak Nizar, Bu Rini, Bu Erna, Pak Irwan dan juga tim Universitas Yanda Badra, juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Perkenalkan saya Arsyan dari Dana Cita di sini sebagai official financing partner dari Universitas Yanda Badra. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Universitas Yanda Badra atas kesempatannya untuk kami ikut berpartisipasi di acara malam ini, di acara pengisian sosialisasi pengisian KRS ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu atau familiar ya dengan Dana Cita. So, jadi mungkin saya izin play video sebentar aja untuk kenalan Dana Cita itu siapa dan ngapain sih Dana Cita dan mekanismenya kayak apa. Saya izin play video ya. Maaf, saya boleh konfirmasi apakah terdengar audionya ya? Belum mas, belum terdengar. Belum ya? Audionya belum terdengar. Suara aja mas. Oke, saya belum, coba. Belum mas, nge-lag mas. Oke. Ya, saya coba lagi ya. Ini sudah terdengar ya? Sudah mas, sudah pak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ada kendala bayar kuliah? Eits, gak usah bingung. Ini solusi cerdas buat kamu. Dengan Dana Cita, biaya pendidikan bukan lagi masalah. Merdekakan mimpimu demi masa depan. Cicil biaya kuliah dan kursus kamu secara bulanan dengan Dana Cita. Dana Cita, solusi cerdas bayar kuliah dan kursus. Sekarang bayar pendidikan lebih mudah dan terjangkau. Bayar kuliah dan kursusmu secara bulanan di semua lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan Dana Cita.
bebas lunasi biaya pendidikan lebih awal tanpa denda. Kuliah dan kursus fokus, bayar pendidikannya pakai Dana Cipta. Ikuti juga akun sosial media Dana Cipta untuk informasi lainnya. Iya, itu sedikit tentang Dana Cipta, kenalan sama Dana Cipta. Jadi teman-teman udah ada gambaran secara garis besar Dana Cipta tuh siapa sih, Dana Cipta ngapain. Soalnya kita adalah fintech, financial technology company yang fokusnya adalah ke sektor pendidikan. Dan misi utama kami adalah untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia melalui solusi pembiayaan atau pembayaran bertahap kami. Nah, pertahun kemarin kita juga udah berpartner, udah bekerja sama dengan lebih dari 90 lembaga pendidikan di Indonesia, non-formal dan juga formal schools, juga kampus-kampus di Indonesia lainnya. Kita juga udah ngebantu membiayai lebih dari 5.000 pelajar dengan penyaluran pendanaan itu sudah lebih dari 60 miliar. Nah, tahun ini alhamdulillahnya kita juga sudah bekerja sama, resmi bekerja sama dengan Universitas Jana Badra. Nah, berikut adalah foto dari penandatanganan MOU kerjasama Universitas Jana Badra dan Dana Cipta. Nah, menjalankan misi kami juga, kami dibantu oleh advisor kami, dibantu oleh penasihat kami yang mungkin teman-teman juga namanya udah lebih familiar nih. Ada Pak Gita Wiryawan, merupakan pendiri dan juga direktur Ancora Group. Juga beliau Menteri Perdagangan RI 2011-2014, ada Profesor Roy Sample juga, Profesor dan Dekan IP Business School 2014-2017, dan sekarang beliau aktif mengajar sebagai dosen pasca sarjana di beberapa kampus. Nah, ini adalah beberapa benefit yang teman-teman akan dapatkan nih kalau teman-teman nanti pembayarannya menggunakan Dana Cipta. Yang pertama, proses pengajuannya itu mudah banget, fully online, semua dari hulu ke hilir itu semua online. Dari teman-teman nanti daftar sampai teman-teman sign agreement itu dilakukan secara digital. Terus yang kedua, pengajuannya mudah banget. Itu bisa teman-teman nanti untuk SPP tetapnya dan SPP variabel dilakukan pengajuan dalam satu pengajuan aja. Terus yang ketiga, cicilan bulanannya itu bakalan tetap dan sesuai rincian biaya. Jadi nanti teman-teman yang akan saya share juga nanti, sebelum teman-teman klik submit untuk pengajuan, itu komponen biayanya yang akan teman-teman bayarkan setiap bulan, itu akan dipaparkan. Terus berapanya juga iya, dipaparkan, nanti nominal itu akan flat sesuai apa yang sudah disertakan di perjanjian dan juga di dashboard teman-teman nanti. Dan kita juga punya tim customer success yang dedicated nih buat bantu teman-teman jika teman-teman nanti ada pertanyaan, ada kendala, atau mau dipandu nih dalam pengajuannya, gitu. Dan selain kita tadi udah saya mention juga, kita udah berpartner dengan lebih dari 90 lembaga pendidikan di Indonesia, kita juga udah terdaftar, kita udah diawasi juga, dan kita memiliki lisensi P2P, peer-to-peer dari OJK. Gitu, yang mana sekarang teman-teman fintech tuh nggak banyak yang punya lisensi dan juga diawasi oleh OJK. Juga sebagai komitmen kita untuk privacy, data privacy, supaya teman-teman nanti datanya nggak bocor, kita juga tersertifikasi ISO 27001. Nah, ini berikut adalah simulasi pengajuan, simulasi cicilan Dana Cipta. Jadi teman-teman ini hanya simulasi aja, nanti kalau misalkan untuk nominalnya teman-teman bisa input sendiri bakalan berapa, nanti akan generated secara otomatis, nanti akan berapa cicilannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di pengajuan 1 ini adalah untuk semester 2 ke atas ya, ini dengan asumsi include biaya SPDPT 50% setengah, terus SPP tetap 1 juta dan juga registrasi dan juga kemahasiswaan. Tapi kalau teman-teman nanti ternyata di semester 3 dan udah nggak ada, atau teman-teman di semester 2 dan udah membayar full SPDPT-nya, ya udah teman-teman nanti include-nya di pengajuan 1 itu SPP tetap, registrasi dan kemahasiswaan aja dijadiin 1. Gitu. Terus nanti akan ada di kolom pengajuan kedua, teman-teman bisa langsung input nominal SKS, jumlah SKS teman-teman, nominal SPP variabel teman-teman, gitu. Nah, itu nanti sudah dilakukan, teman-teman nanti akan upload dokumen yang dibutuhkan, nanti akan saya share juga tutorialnya kayak gimana, caranya kayak gimana, dan seperti inilah, ini simulasinya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di-drop di kolom komen juga ya.
Seperti itu. Nah, ini adalah contoh cicilan yang tanpa SPD PTI-nya. Jadi di sini tuh hanya SPP tetap, registrasi dan kemahasiswaan untuk pengajuan 1, terus di pengajuan 2 ini SPP variabel aja. Ini dengan asumsi kita 24 SKS maksimal. Jadi kalau teman-teman nanti sesuai ngambil sesuai teman-teman ngambil SKS berapa gitu. Nanti akan generated secara otomatis akan berapa cicilannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga cicilannya nih teman-teman misalkan ajukan nanti bulan Februari, nanti baru di cicilan utamanya, pertamanya akan jatuh di bulan Maret untuk pengajuan 1 sampai bulan Agustus. Nah, nanti untuk pengajuan 2-nya teman-teman akan mulai di bulan April terus sampai ke September. Tapi ini masih ada di dalam satu pengajuan gitu. Pengajuannya satu kali aja. Nanti yang kedua ini teman-teman uploadnya atau konfirmasinya dari awal, nanti di tengah-tengah saat untuk saat mendekati deadline payment dari SPP variabel, nanti dari kita akan muncul notifikasi untuk pembiayaan pengajuan kedua gitu. Nah, ini adalah proses pengajuannya. Jadi secara garis besar ada 3 aja. Yang pertama, teman-teman bisa langsung akses website kita di danacita.co.id. Teman-teman bisa langsung pilih partnernya di Universitas Jana Badra, lembaga pendidikannya. Nah, teman-teman di situ nanti akan diminta isi data diri dan juga upload beberapa dokumen yang nanti akan saya share juga. Nah, kalau udah dilakukan itu, nanti dari tim kita akan melakukan verifikasi via telepon. Gitu. Dan nanti kalau misalkan udah di approve pengajuannya, kita akan issue agreement yang akan teman-teman tangani secara digital. Tuh. Nah, ini beberapa dokumen yang teman-teman nanti bisa siapkan untuk pengajuannya. Yang pertama KTP dan juga selfie, selfie dengan KTP dari teman-teman dan juga wali ya. Wali itu bisa yang ada hubungan darah, jadi bisa ibu, bapak, bisa bibi juga, bisa om, paman, ya kan. Terus yang kedua adalah dokumen pendapatan. Nah, dokumen pendapatan ini khusus untuk pengajuan yang nominalnya ketika dijumlahkan di total itu lebih dari 3,3 juta. Jadi kalau misalkan 3,3 juta ke atas, teman-teman nggak perlu menyiapkan dokumen pendapatan. Dokumen pendapatan itu apa aja sih? Jadi yang pertama teman-teman bisa melampirkan nih, ini mungkin dari wali teman-teman ya, dari orang tua teman-teman atau dari om tante teman-teman. Untuk pegawai, kalau teman-teman walinya pegawai bisa pakai payslip, bisa pakai SPT PPh21 atau mutasi rekening aja. Terus untuk wira swasta itu bisa pakai mutasi rekening juga. Dan ini yang diminta hanya satu bulan terakhir aja. Jadi kalau teman-teman pengajuan, misalkan di bulan ini, di bulan Februari, nah, mutasi rekeningnya, kalau teman-teman dengan catatan lebih dari, pengajuan lebih dari 3,3 juta, yang dibutuhkan mutasi rekening di bulan Januari aja. Gitu. Nah, kalau teman-teman pengajuannya di bawah 3,3 juta, gimana? Teman-teman nanti di kolom income dokumen atau dokumen pendapatan teman-teman upload aja foto dari kartu mahasiswa teman-teman. Nah, di situ nanti kita validasi untuk datanya sendiri gitu. Terus yang ketiga adalah invoice atau billing dari Universitas Jana Badra. Nah, ini mungkin bisa teman-teman screen capture dari siakap juga ya. Gitu, nanti untuk kita align nih apakah nominalnya sudah sesuai dengan apa yang diajukan saat pengajuan. Gitu. Nah, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, ada concern, atau teman-teman mau tanya-tanya dulu, mau dipandu pengajuannya atau mau ditutor pengajuannya sama tim kita, itu bisa banget. Saya udah drop di kolom komen juga, di kolom chat. Teman-teman bisa hubungin customer success tim kita dan danacita.co.id/s/jadwalkan sesi. Di situ teman-teman bisa langsung book sesi konsultasi dengan tim Danacita. Gitu. Nah, ini adalah yang spesial juga buat hari ini, buat malam ini. Untuk teman-teman nih, 50 mahasiswa yang pengajuan pertama dan pembiayaannya di-approve oleh Danacita, nanti akan mendapatkan cashback yang akan langsung ditransfer nanti ke rekening teman-teman sebesar Rp100.000. Gitu. Nanti untuk TNC-nya, selebihnya teman-teman bisa confirm juga dengan customer success kita ke website yang tadi, danacita.co.id/s/jadwalkan sesi. Ya, dari saya itu aja. Mungkin
bisa ini kali ya Bu Rini ya, waktu 5 menit untuk Q&A jika ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Monggo Mas, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang Dana Cita teman-teman, nanti setelah itu kita lanjut lagi untuk Q&A di KRS. Ya, ini ada Mas Winarno. Oh, nggak jadi. Nggak jadi, Bu. Pertanyaannya tentang KRS. Terima kasih. Oh, ya. Oke. Nanti dulu, kalau KRS yang Dana Cita ada, nanti nggak ketumpuk-tumpuk. Mungkin dari Dana Cita yang akan ditanyakan di Dana Cita, kalau tidak ada, tadi Mas Arsan sudah ngasih ya, ada kontak di chat. Mungkin nanti bisa dikirim lagi Mas Arsan. Ya. Teman-teman bisa menghubungi di situ untuk tanya jawab. Kalau enggak nanti ada kontaknya juga di depan BAAK, itu sudah kita ada flyernya juga di depan ya. BAAK. Di situ ada kontak personnya juga ya Mas Arsan. Gitu ya Mas Arsan ya. Iya, betul sekali Bu Rini. Bisa langsung juga WA kita atau lewat website juga bisa. Oke. Masih ada yang mau disampaikan, Mas Arsyan? Ya, dari saya cukup segitu aja, Bu Rini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya balikan ke Bu Rini ya. Oke, terima kasih, Mas Arsyan. Mungkin kita lanjut lagi ini untuk Pak Nizar dan Mas Iwan. Sudah ada pertanyaan. Mungkin satu dari Mas Winarno dulu, kemudian dari Mas Jalu. Moga Mas Winarno dulu. Oke, terima kasih Bu Agustin waktunya. Begini, ya. Tadi kita menyimak penyampaian dari Mas Aziz ya, kalau nggak salah. Tadi saya lihat di situ ada transkrip. Tadi di pemaparannya saya dengar transkrip belum keluar karena belum ada pengambilan mata kuliah dan belum ada transfer kredit. Nah, bagaimana dengan transkrip nilai-nilai yang sudah kami ambil dahulu? Oke, tetap apakah akumulasi atau memang hanya disiakap berbeda-beda transkripnya atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya sudah mencoba bikin akun Bu di Jana Merdeka. Bapak, selamat SD senang kuat lela. Bapak sini malu fokus ke sana. Tolong di mute. Halo. Di mute, woi. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, tapi kecil. Kecil ya? Oke, saya majukan. Pertanyaan saya tentang transkrip tadi, Bu. Karena tadi disebutkan transkrip tidak keluar karena belum ada pengambilan dan belum ada transfer kredit. Yang saya tanyakan, nilai yang ditranskrip kami disiapkan apa akan terpisah atau harus terakumulasi nanti? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, saya sudah daftar Ibu, cuman di akhir pendaftaran itu katanya saya lupa screenshot, itu perlu approval dulu gitu, semacam ya, approval benar, gitu. Benar. Terus ini saya nunggu-nunggu gitu. Dari kemarin sebenarnya saya coba dari kemarin. Cuman kok saya masuk nggak bisa-bisa gitu. Saya minta tolong dibantu bagaimana regresnya, dari regresnya, dari proses paling awal registrasi bagaimana, dan untuk kayak pemilihan KRS seperti mirip sama di Siakat sih. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon bantuannya. Oke. Mungkin langsung dijawab saja. Mungkin Pak Nizar. Ya, baiklah saya jawab. Jadi yang pertanyaan pertama adalah kenapa transkripnya nol padahal atau kosong padahal sudah di siakat fakultas itu sudah banyak. Jadi memang dibedakan ya di sini karena yang dimaksud transkrip di sini hanya transkrip untuk mata kuliah MBKM saja. Sedangkan untuk mata kuliah yang sudah diambil memang tidak bisa dilihat di sini. Kemudian untuk proses untuk bisa login ini tidak perlu registrasi ya. Registrasi ini hanya untuk mahasiswa luar Jana Bhadra yang belum punya NIM Jana Bhadra. Jadi misalnya tadi dari Muhammadiyah Surabaya, mahasiswa Muhammadiyah Surabaya mau masuk, maka dia perlu registrasi untuk mendapatkan NIM Jana Bhadra dan nanti harus memerlukan approval
sehingga dia bisa bisa masuk. Kemudian untuk login mahasiswa Jana Badra sendiri ya cukup masuk menggunakan NIM dan password yang sama yang digunakan di SIAKAT di fakultas masing-masing. Jadi dua pertanyaan itu jawabannya seperti itu. Monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan. Begitu Mas Wirano. Iya, jadi bagaimana kami mahasiswa yang dari transkrip sebelumnya dan pindah ke MBKM, kami pengen tahu Pak IPK kami yang actual itu bagaimana? Kami ngitung sendiri atau ada bagaimana? Jadi begini, memang untuk tampilan di kurikulum di KRS MBKM ini hanya yang mata kuliah MBKM. Sementara nanti ketika sudah selesai dapat nilai, itu nanti nilainya juga akan di apa akan terkopi ke fakultas di SIAKAT. Jadi nanti transkrip secara lengkap itu akan diperoleh dari transkrip yang diberikan oleh fakultas. Jadi intinya nilai dari kegiatan MBKM kuliah TL atau TDPT internal Jana Badra itu hasilnya akan langsung terkopi ke mata kuliah di fakultas masing-masing, seperti itu. Baik Pak, satu lagi setelah itu saya selesai. Kalau ini kan KRS per semester Pak ya, apabila saya semester ini mengambil MBKM, terus semester depan saya tidak mengambil MBKM, saya memutus untuk yang reguler, apakah bisa begitu atau setelah MBKM terus lanjut sampai selesai? Ya, jadi begini, kalau mungkin sudah dijelaskan di sosialisasi yang khusus MBKM, itu mata kuliah yang MBKM itu kan, atau begini, mata kuliah total untuk bisa lulus itu 144 SKS. Di antaranya, mungkin untuk Fakultas Hukum itu, atau Prodi Hukum itu menggunakan 94 ya, atau berapa itu wajib di dalam, atau apa namanya, yang bisa MBKM yang di luar itu. Jadi nanti batasan berapa ngambil MBKM-nya itu ya harus mengambil mata kuliah wajibnya dulu ya. Kemudian sisanya bisa untuk menambahkan menggenapi 144 untuk kelulusan. Seperti itu. Baik, tidak Pak, apa-apa. Ya, ya. Jadi memang kalau udah komit MBKM ya sampai selesai sampai memenuhi itu ya, Pak, kriteria MBKM ya. Iya, artinya sebetulnya kriterianya cuma minimal 20 SKS. Sudah 20 SKS sudah enggak masalah, tapi lebih dari itu enggak masalah juga. Yap. Terima kasih Pak Niza, cukup jelas. Mungkin yang lain silakan. Mungkin Mas Jalu. Baik. Terima kasih Bu Agustin Setiorini. Mungkin saya bertanya juga tentang mata kuliah di MBKM ini. Untuk pilihan MBKM ini saya ingin memastikan kembali Pak, apakah ini wajib atau tidak Pak untuk diambil? Soalnya kalau bisa dibilang KRS itu sebuah hal yang taktik untuk sebuah mahasiswa, seorang mahasiswa. Karena misal seperti penjelasan Pak Nizar tadi, untuk origin prodi itu misal ambil 20, nanti sisanya untuk MBKM. Nah, dari itu apakah MBKM ini wajib atau tidak? Terus untuk yang selanjutnya, misal untuk ingin mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah MBKM ini, apakah kita bisa dapat misal data-data matkul nih Pak? Mungkin ini bisa ditujukan ke prodi mungkin untuk pertanyaannya. Misal untuk semester 1 ini prodi originnya ada 20 itu apa aja, terus 4 sisanya itu kita bisa ambil apa aja, apakah bisa disiar hal-hal seperti itu Pak untuk KRS ini? Karena ya kalau menurut saya KRS ini sebuah hal yang taktik, bisa kita kan memilih untuk MBKM atau kita ambil semester untuk matkul semester selanjutnya atau bagaimana. Begitu Pak, terima kasih. Ya langsung saya jawab saja. Jadi apakah wajib? Sebetulnya tidak ya, artinya mata kuliah MBKM ini adalah hak bagi mahasiswa yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi. Jadi monggo tidak mengambil pun walaupun di situ apa kurikulumnya MBKM, tapi nanti tapi kayaknya kalau yang kurikulum MBKM wajib ya, minimal
minimal tadi 20 SKS. Tapi kalau yang di luar itu ya, ya monggo, artinya begini, mata kuliahnya apa aja yang MBKM itu memang sifatnya ini ya Pak, sesuai kerjasama ya, artinya ketika prodi punya kerjasama dengan prodi lain atau universitas lain, maka mata kuliah yang dikerjasamakan bisa diambil oleh peserta MBKM. Jadi memang sifatnya tidak dinamis ya, artinya yang sekarang muncul misalnya dengan perguruan tinggi mana itu belum tentu besok muncul lagi seperti itu. Tapi ya sifatnya memang kerjasama dan juga tidak hanya dengan perguruan tinggi, sebetulnya juga kalau kemarin sudah dijelaskan dalam sosialisasi MBKM juga kursus-kursus ya, kursus-kursus yang minimal 40 jam itu juga bisa diambil. Nanti SKS-nya akan dihitung dari jumlah jam kegiatan kursusnya. Misalnya kursusnya dalam hal ini misalnya Coursera seperti itu, atau Udemy dan lain-lain, kemudian juga bisa dari ya, tapi pada prinsipnya hal-hal tersebut harus disetujui dulu oleh prodi ya. Jadi tidak serta-merta ngambil terus tiba-tiba punya nilai terus langsung setor ke prodi, ini saya punya nilai dari kursus anu gitu, kemudian minta direkognisi untuk jadi mata kuliah yang diakui di transkrip. Itu tidak bisa seperti itu, karena di awal harusnya ada persetujuan dulu, nanti baru setelah itu bisa diakui. Ya, itu mungkin penjelasan saya. Kali ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa juga secara apa namanya, bisa juga ditanyakan juga langsung ke prodi nantinya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Nizar. Izin Pak, izin bertanya. Ya. Silahkan Mas Taufik. Kemarin kan di tahun 2020 kan MBKM mulai berlangsung. Nah, terus kita di semester berapa ya dapat PTUN? Di semester 4, semester 5 kalau nggak salah PTUN itu. Nah, di MBKM itu udah dilaksanakan Pak, tapi kita harus ngambil lagi di KRS reguler itu. Bukannya itu menghambat perkuliahan kita atau menghambat ngambil SKS yang lebih gitu Pak? Terima kasih. Kalau masalah ini memang sepenuhnya kewenangan jurusan ya, dalam hal ini proses untuk mendapatkan nilai yang diakui itu atau dalam hal ini disebut dengan proses rekognisi memang sepenuhnya dikelola oleh prodi ya. Jadi mereka yang memproses dan persyaratannya harus lewat KRS dulu ya. Monggo, artinya itu sudah sepenuhnya kebijakan dari prodi. Seperti itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nizar. Mungkin sebelum lanjut pertanyaan, ini ada Pak Ninjo. Selamat malam Pak Ninjo. Oh ya, sip. Pak Ninjo ini selaku koordinator MBKM ya. Mungkin bisa ada yang mau disampaikan. Malam, Mbak. Sampaikan Bapak. Monggo, saya waktunya buat kami, persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selalu semangat ya, Pak Nizar. Oke, yang pertama saya sampaikan prinsip MBKM, karena kurikulumnya tiap prodi itu berbeda-beda, silahkan kalau ada masalah pengambilan mata kuliah, mohon disampaikan ke prodi masing-masing. Ya. Karena kurikulum, desain kurikulum masing-masing prodi itu berbeda-beda. Kemudian, permasalahan kedua adalah jika ada kalian itu mengambil beberapa mata kuliah atau beberapa, katakanlah, kursus di luar gitu ya, termasuk tadi mungkin ada yang PTUN gitu. PTUN itu kayaknya KMMI ya Mas ya, ambil KMMI ya. Ya, kalaupun KMMI. Betul. Ya, KMMI. Seandainya gini, permasalahannya kan gini, mungkin PTUN itu sebagai mata kuliah origin prodi di prodi hukum.
Oke, okay, jadi kemungkinan memang mungkin tidak diakui sebagai origin body, tapi nanti bisa diakukan sebagai SKPI, mas. Jadi tidak akan rugi. Oke, okay, nanti jadi disampaikan ke prodi, kalaupun tidak bisa diakui atau direkognisi sebagai mata kuliah, nanti mohon untuk direkognisi sebagai JP dalam SKPI. Jadi tidak ada rugi, karena kalian tetap harus mengisi yang namanya SKPI, kan seperti itu. Oke ya, seperti itu. Kemudian perlu dipahami lagi, mata kuliah yang ditawarkan di MBKM itu bukan mata kuliah wajib. Jadi boleh diambil, boleh tidak. Oke, ya, tapi kalau kalian mau mengambil mata kuliah MBKM, tentunya kurikulum kalian harus dikonversi semua menjadi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu prinsipnya. Jadi KRS yang ada di Jana Merdeka itu adalah KRS untuk mata kuliah dari prodi lain yang ditawarkan ke prodimu masing-masing. Dan itu sifatnya boleh diambil atau tidak. Oke, kalau kalian pengen meluaskan pengetahuan tentang kuliah di prodi lain, silakan kalian ambil sebagai mata kuliah MBKM. Kalau tidak, ya silakan kalian mengambil mata kuliah sesuai prodi kalian masing-masing. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu tambahannya, Mbak Rini, Mbak Nizar. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin bisa saya ulangi lagi. Jadi untuk MBKM ini tidak wajib ya, tapi nanti bagi teman-teman yang ingin mengambil itu bisa mengikuti dan bisa KRS lewat Jana Merdeka tadi. Mungkin nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi ke prodi masing-masing. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Pak Nizar. Mungkin saya bacakan dari chat ya, karena ini belum ada yang raise hand. Salah satunya dari Alia, izin bertanya, Pak. Berarti kita KRS itu tetap dari siakat kan? Lalu untuk tambahan matkul yang MBKM baru dari Jana Merdeka ya, Pak? Begitu, Pak Nizar? Ya, betul seperti itu. Ya, jadi memang tapi di sini untuk proses KRS-nya dipinta untuk KRS yang merdeka dulu baru yang fakultas, seperti itu ya urutan KRS-nya. Suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Okay. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Alexander. Izin bertanya, Bapak atau Ibu dosen, kalau kita belum menyelesaikan kerja praktek, tetapi SKS sudah memenuhi untuk mengambil skripsi, tetapi di siakat belum bisa dientang, apakah kita perlu menyelesaikan KP dulu atau bagaimana ya, Bapak Ibu? Ini monggo, siapa yang mau menjawab? Jadi kemungkinan KP-nya harus diselesaikan dulu ya, Pak Nizar ya? Iya, kelihatannya syarat untuk bisa mengajukan skripsi itu ya. KP-nya selesai ya? KP-nya selesai. Sudah ada nilai ya. Ya. Ini prodi apa ya? Mestinya teknik ya? Atau apa? Sepertinya. Kalau teknik wajib ya. Selesai dulu. KP udah keluar nilai baru. Itu sebagai prasyarat. Oke. Ini dari, ada lagi Pak Nizar. Saya bacakan ya Pak. Dari Aris Purwanto. Mohon izin bertanya, Bapak, apakah kami angkatan 19 sudah menempuh 103 SKS? Apakah untuk kuliah MBKM sudah bisa mengambil KKN tematik atau bagaimana? Mohon saran dan petunjuknya. Ini prodi apa ya, Mas? Nanti mungkin bisa ditanyakan di LP3M ya, Pak, ya? Atau bagaimana Pak Nisar atau... Iya, prodinya tidak terlalu jelas. Sudah 103 SKS. Jadi kalau MBKM misalnya, MBKM yang dikti, itu dapatnya 20 SKS ya, masih bisa dipakai. Kemudian KKN tematik ini yang menyelenggarakan siapa dulu? KKN tematik itu dari LP3M, Bapak. LP3M ya, sudah ya? Oh iya. Ya, dari LP3M. Itu bisa, itu 20 SKS. Tapi sudah ngambil KKN belum-belum ya? Ya mestinya belum lah, karena belum. Syarat KKN baru kan baru mau mengambil. Nah, kalau syarat KKN yang lama itu sudah berapa ya, 120 SKS ya, 120-an.
Tapi kalau ya, yang MBKM ini kayaknya enggak tidak ada syarat itu. Mungkin nanti kalau untuk KKN tematik bisa ditanyakan langsung ke, nanti tergantung di prodinya juga ya Pak, kalau untuk masalah SKS-nya itu Pak. Tergantung kurikulumnya prodi Mbak Rini. Oke, tergantung jadi, kurikulumnya prodi. Mohon itu nanti teman-teman ya, teman-teman yang akan mengambil apa Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apapun kegiatannya dari 9 jenis Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, mohon untuk ditanyakan ke prodi. Karena struktur kurikulum masing-masing prodi itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ada prodi yang sudah mampu menyelenggarakan KKN tematik, ada kalau tidak salah apa prodi hukum ya kalau nggak salah. Kemudian yang lain kayaknya belum ada gitu. Jadi mohon untuk dipastikan di prodi masing-masing ya. Mungkin ada yang mau mencoba raise hand langsung bertanya. Mas Dwi Wahyono Aji, monggo Mas. Mas Dwi tadi jadi bertanya tidak ya? Jadi Bu. Oh ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Dwi Wahyono Aji dari Teknik Sipil B angkatan 2020 ingin bertanya untuk semester genap ini apakah untuk pembelajarannya apakah masih offline ataukah online? Soalnya kan dari beberapa dari grup-grup kelas itu kan banyak yang bertanya. Soalnya kan ada yang masih di luar kota. Jadi masih harus pengajuan resign atau mutasi dari perusahaan yang sekarang sedang bekerja di situ. Nah, itu aja sih Bu, karena masih bekerja di luar kota intinya. Terima kasih. Oke, mungkin Bu Erna bisa. Ya, baik. Jadi gini, kami jelaskan. Jadi sebelumnya memang kami pimpinan sudah rapat karena dulu kan kondisi sudah stabil, ya, corona sudah sangat menurun sehingga kemarin rektor mengeluarkan SK tentang pembelajaran offline terbatas ya. Tetapi melihat kondisi saat ini yang memang kelihatannya mengkhawatirkan, karena hari ini saja penambahannya sampai 32.000 berapa gitu ya. Jadi minggu depan akan kita rapatkan dalam waktu dekat, akan kita putuskan. Kemungkinan kalau memang kondisi masih seperti ini, perkuliahan secara offline kita tunda terlebih dahulu. Karena ini memang kondisi yang di luar prediksi kita, ternyata satu minggu ini luar biasa lonjakan COVID-nya. Mungkin itu Bu Rini. Jadi mungkin Senin sudah bisa kita segera putuskan, gitu. Yeah. Oke, terima kasih. Jadi nanti masih menunggu, ya. Ini mah ada yang jawab, mudah-mudahan offline, amin. Ada yang mulai senang offline ya, sudah kangen Bu Rini ini ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Saya bacakan lagi dari Agustina Gabianti. Oh ya, Reno 6. Kirain mau bertanya. Monggo kalau yang mau bertanya silahkan resen, kalau enggak ini ada pertanyaan saya bacakan dari chat dari Agustina Gabianti. Saya mahasiswa manajemen angkatan 19. Saya semester ini mengikuti program kampus mengajar. Tadi dijelaskan bahwa prodi manajemen MBKM hanya untuk angkatan 21. Apakah saya tetap RS di Siakat atau di Jana Merdeka? Terima kasih. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Oke. Okay. Jelas kok, Bu. Oh, jelas. Mungkin saya singkat dari pertanyaan tadi, kalau yang mengikuti kampus mengajar itu bagaimana, Bapak? Apakah dia harus RS di Siakat atau di Jana Merdeka tadi? Mungkin dari Pak Nizar atau Pak Ninjo bisa menambahkan.
Ya, tuh, saya dulu sebentar. Jadi untuk manajemen memang secara apa namanya kurikulumnya sudah ada dan memang dipersiapkan untuk 2021. Tetapi untuk mahasiswa yang sudah melaksanakan MBKM, mahasiswa yang kurikulumnya belum MBKM ya, tapi sudah melaksanakan MBKM yang diselenggarakan oleh Dikti, itu proses yang standarnya adalah nanti akan dikonversi ya. Jadi kurikulum yang sebelumnya, misalnya ini manajemen ya, berarti mungkin nggak tahu. Jadi nanti dari kurikulum sebelumnya akan dikonversi ke kurikulum MBKM, itu kurikulum 2021, sehingga nanti pengakuan mata kuliahnya bisa lebih baik. Jadi sebetulnya ini memang kebijakan dari Prodi, tapi secara umum untuk kemudahan proses rekognisi itu memang harus konversi ke kurikulum MBKM atau kurikulum 2021. Demikian jawaban saya, terima kasih. Oke, Pak Ninja, ada yang mau menambahkan? Pak Ninja mau menambahkan? Oh iya. Benar, Mbak, kait dengan itu. Yang pertama saya tanyakan itu program MBKM-nya yang diikuti apa tadi, Mbak? Kampus Mengajar. Bapak. Oh, Kampus Mengajar. Oke, yang pertama pengen diakui sebagai SKS gitu ya? Iya. Ya, oke, berarti gini, Mas. Satu, yang pertama kamu ajukan surat ke Prodi untuk pengakuan rekognisi kegiatan MBKM-mu. Oke, jadi buat surat pengajuan permohonan rekognisi ke Prodi untuk pengakuan SKS Kampus Mengajar. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Nizar, kalau nanti sudah direkognisi sebagai mata kuliah MBKM, berarti kurikulummu itu nanti sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, artinya kurikulum baru ya. Kamu tidak bisa balik lagi ke kurikulum lama. Gitu. Ya, jadi harus konversi kurikulum dan kamu nanti selanjutnya harus mengikuti sesuai dengan kurikulum MBKM. Gitu aja ya. Gitu, Mbak Agustina masih join di sini, masih sudah puas dengan jawabannya atau masih bingung? Ada lagi tidak yang mau bertanya? Gimana, Mbak Agustina? Kemudian ini, Mbak, pengajuan itu nanti di anu ya, disertakan bukti-bukti ini ya, bukti-bukti selesai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Biasanya harusnya ada certificate of completion-nya biasanya, ya. Oh ya, Pak. Ya, kemudian untuk KRS-nya ya monggo, artinya sesuai dengan kurikulum baru ya. Dengan kurikulum baru maka monggo untuk nambahi setelah dapat 20 SKS dari Kampus Mengajar, mungkin bisa ditambahi dengan SKS-SKS lainnya dari pertukaran mahasiswa ya, dalam hal ini DPT, internal kampus. Ada lagi nih Pak, dari saya nggak tahu ini, 1HW sekian-sekian nih namanya. Kapan waktu buat urus KRS-nya? Kalau di kalender akademik itu sudah ada ya Pak, tapi mau itu kapan Pak Nizar? Itu nunggu fakultas dan prodi. Ya, itu nanti nunggu fakultas. Ini berarti pertanyaan dari Mas Muhammad Fakhi itu untuk Fakultas Hukum, kapan dimulainya, tanggal berapa, nanti berarti nunggu dari fakultasnya ya. Mungkin Bu Diah ada yang mau menambahkan, Bu Diah? Gih, gimana Bu? Untuk KRS Fakultas Hukum, Ibu. Tanggal 14. Tanggal 14. Minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan itu mulai... Senin. 7, Bu. Tanggal 14 mulai kuliah, tapi tanggal 7 mulai KRS. Ya? Oke. Jadi hari Senin mulai KRS sudah bisa. Oke, siap.
Jadi mulai besok Senin sudah bisa mulai KRS ya untuk Fakultas Hukum. Ini ada dari siapa yang sudah raise hand? Dari M. Zaki Pasha. Monggo Mas, silahkan. Mas Zaki. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, saya Mustafa Zaki Pasha dari jurusan Informatika Angkatan 18. Ya, mungkin ingin meneruskan atau mempertegas pertanyaan dari Mas Alek tadi. Jadi emang benar itu kan kita dari teknik, jurusan teknik Angkatan 18. Nah, ini mempertegas saja itu, apa emang si KP sama skripsi itu nggak bisa diambil barengan atau bisa di, apa istilahnya, dilonggarkan atau diurus dulu gitu. Soalnya kata teman-teman, katanya mereka udah konsul ke Kaprodi Teknik Informatika, katanya KP sama si skripsi itu bisa diurus buat diambil barengan gitu. Apa memang mutlak nggak bisa diambil barengan atau bisa diurus gitu. Kayak kemarin yang semester 7 kan KP belum selesai, terus sudah masuk semester 7 karena KP kan di semester 6. Nah, itu bisa diurus. Apakah di skripsi ini juga bisa diurus gitu apa enggak? Terus kalau misalnya nggak bisa, misalnya memang mutlak nggak bisa KP sama skripsi barengan, misalnya udah selesai KP di semester 8 ini, berarti di semester berikut ganjil itu kan semester 9, nah itu langsung bisa ngambil skripsi. Oke, pertanyaannya itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Pasha. Ini ada nggak ya dari Pak Kaprodi, Pak Rian? Atau Bu Yumarlin? Oh, tidak ada untuk Pak Kaprodi. Pak Nizar mau bantu menjawab? Sepertinya kalau untuk KP, ini saya coba menjawab ya. Nanti kalau saya salah, mohon bantuannya Bapak-Ibu yang lainnya. Kalau untuk KP, jadi skripsi itu nanti sarannya harus menyelesaikan KP, Mas. Jadi KP itu harus diselesaikan dulu, baru bisa mengambil skripsi, begitu ya. Jadi KP harus diselesaikan dulu, baru bisa mengambil skripsi. Jadi kalau untuk KRS-nya itu bagaimana ya, Pak Nizar? Itu bisa dicentang dulu atau bagaimana, Bapak, kalau untuk KRS-nya? Nanti itu pengaruh juga di PD-nya ya, Pak, ya? Untuk KRS-nya. Ya, itu kan untuk yang di Siakat itu kan sebetulnya pengaturannya ada di prasyarat ya. Kalau prasyaratnya memang harus sudah ada nilai KP ya tidak akan bisa dicentang itu. Kecuali nilainya sudah masuk untuk KP. Tapi ya tadi kan sebetulnya KRS itu untuk mendaftarkan bahwa kita bisa ngambil KP tapi ngambil TA tapi prosedur apakah benar-benar bisa ngambil TA itu tetap akan dicek lagi di fakultas ketika mengajukan. Jadi keputus apa yang ada di KRS itu bukan final tapi masih ada lagi pengecekan yang lebih rinci, biasanya juga tugas-tugas dicek apakah sudah semua, kelihatannya maksimal kurang satu tugas itu sudah boleh, tapi ya tapi itu memang kebijakannya mungkin beda-beda tiap prodi. Ya memang yang bisa menjelaskan ini harus prodinya langsung karena ini terkait dengan kurikulum yang dikelola oleh masing-masing prodi ya. Yaitu mungkin jawaban saya karena saya juga tidak terlalu paham dengan kurikulum yang ada di yang sedang dipakai tadi angkatan berapa dari 2018 ya. Berarti kurikulum 2016 ya. Nah, itu aja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Syarat untuk KKN angkatan 19 FH berapa SKS ya, Bu? 127, Mbak. 127 sudah dijawab. Syarat KKN-nya 127. Pengisian ada lagi dari hukum. Untuk pengisian form magang MBKM bagaimana ya? Ya ini sekaligus Bu Rini ya. Kalau yang apa Jana Merdeka itu sekaligus untuk KRS magang
dan KKN tematik enggak ya, Bu ya? Soalnya di tempat kita itu ada mahasiswa cukup banyak yang MBKM itu pakai formulir itu apa hard copy gitu kan. Apakah bisa dibantu dengan Jana Merdeka ini enggak ya, Pak Nizar sama Mbak Bu apa Bu Rini? Ya, ya mungkin ya kami bisa bantu paling karena sebetulnya yang sudah siap untuk KRS menggunakan sistem ini baru kuliah apa artinya pertukaran mahasiswa. Jadi kalau selain itu kita memfasilitasinya pendaftaran online-nya lewat Google Form yang link-nya diberikan di Jana Merdeka, Bu. Jadi nanti apa formulir kertas itu bisa dijadikan Google Form terus nanti link-nya dimasukkan di Jana Merdeka seperti yang seharusnya ya. Jadi memang yang kita sama-sama inginkan kan Jana Merdeka di sini menjadi pusat apa namanya untuk pendaftaran juga, untuk informasi juga. Jadi pendaftaran secara online melalui Google Form ketika sistemnya belum mencukupi bisa ditempatkan di sana, Bu. Nanti kita bisa bantu untuk pembuatan. Oke, Pak. Soalnya gini, Pak. Yang agak ribet itu di saat kemudian mahasiswa itu mendaftar, daftar dengan mengisi form. Kemudian kan kita juga harus menentukan DPL-nya tuh, Pak. Ngeklik toh supaya nanti tidak apa supaya terikot dengan baik gitu kan, Pak. Nilainya nanti yang ngasih DPL siapa, kemudian mitranya siapa, itu kan harus ada rekodnya dengan baik. Selama ini kan hanya manual. Nah, itu yang kesulitan kita di situ. Sehingga sebetulnya sejak tahun akademik 2020 kita sudah ada magang, Pak. Mungkin dikebut ya Pak Nizar ya sama Mbak Rini ya. Untuk ini apa namanya? Magang terutama magang mahasiswa yang magang MBKM di Bukom itu lumayan banyak yang daftarnya itu hanya pakai form kertas aja gitu ya supaya agak meringankan kita yang dari sisi administrasi. Sehingga dengan itu tuh langsung sudah diklik apa namanya kita apa namanya klik dosennya untuk jadi DPL sehingga nilainya juga ada di situ sehingga nanti itu bisa terikot dengan baik tuh. Karena gini, kadang-kadang kita kerepotan untuk kemudian melihat lagi katakanlah itu nilainya belum keluar ya. Terus DPL-nya siapa dan sebagainya kan kita harus buka lagi file gitu kan, Bu. Tapi kalau sistem kan tidak, ya sistem kan otomatis ya. Nanti dosen itu yang bersangkutan akan bisa memberikan nilai di Jana Merdeka itu langsung gitu. Maksud saya seperti itu. Bisa nggak Pak itu sementara apa kita dibantu ya untuk yang apa form magang itu dan KKN tematik sekaligus gitu, Pak. Kalau form penilaiannya saya sudah ada, Pak. Nanti saya share untuk nilainya supaya nanti bisa langsung dieksekusi di Jana Merdeka juga. Nggih, Bu. Nanti secara bertahap memang sistemnya kita bangun terutama ini terkait dengan MBKM yang sifatnya kegiatan ya, berarti ya nanti apa kebutuhannya seperti apa nanti juga akan kita data untuk kita kembangkan lebih lanjut ini. Jadi memang langkah berikutnya memang ini yang MBLK ya, kita menyebutkan dengan istilah MBLK yang akan kita sistemkan juga gimana caranya agar formatnya seperti apa nanti mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang sudah dijalankan dari Fakultas Hukum nanti bisa membantu kami untuk menyusun sistemnya, Bu. Yeah, nanti kan kami kopinya untuk data-datanya. Bisa untuk semester ini nggak, Pak? Semester ini. Yeah. Ya, mudah-mudahan, Bu. Ini habis. Supaya lebih memudahkan kita juga ya. Hukum kan cukup lumayan yang magang MBKM. Ini sudah mulai daftar, Pak. Karena kan memang harus 6 bulan ya. Jadi daftarnya dari sekarang, kemudian berangkatnya ya akhir Februari paling tidak. Oh ya, artinya nanti sambil programnya jalan, terus data-data tadi langsung dimasukkan gitu ya, tanpa lewat kan. Okay. Nanti khusus aja, Pak. Misalkan hukum bisa langsung ditutorialkan nanti. Pada saat yang ngambil MBKM itu nanti kita undang khusus. Iya, Bu. Salah. Oke, nuwun. Oke, Pak Nizar harus ini, Pak Nizar. Semangat. Semangat. Nizar. Semangat. Saya hanya memberi semangat.
mute ya kayaknya, nggak ada suara. Iya, nggak ada suara, Bu Rin. Oh, nggak ada suara? Nah, sekarang ada. Oke. Mungkin dua pertanyaan lagi, ada yang mau raise hand mungkin? Kalau enggak ini Pak, manfaat KRS MBKM itu apa ya dibanding dengan KRS yang biasa? Itu pertanyaannya Pak Nizar. Habis yeah. Ini Mas Eko Budi Utomo. Ya, yeah, saya langsung jawab. Manfaatnya ya bisa ikut kuliah MBKM itu aja manfaatnya. Kalau tidak KRS MBKM ya berarti tidak mengambil kelas MBKM. Tapi kalau kurikulumnya adalah kurikulum MBKM angkatan yang sudah disebutkan tersebut di PowerPoint tadi itu ada kewajiban minimal 20 SKS mengambil. Tapi itu secara umum saja karena minimum yang sebenarnya memang nanti itu kebijakan masing-masing prodi ya, tapi secara umum batas minimum yang punya atau memegang kurikulum MBKM itu adalah 20. Tapi minimum yang sebenarnya tetap ditetapkan oleh prodi yang bersangkutan. Jadi itu aja. Berarti kembali lagi ke prodi ya Pak. Nanti harus kalau KRS penjelasannya tanya dulu prodi seperti itu ya Pak. Oke. Mungkin ini dari Mas Eko Budi Utomo, monggo silakan. Selamat malam. Saya dari manajemen kelas B, izin bertanya, itu untuk kampus Merdeka yang kelas malam itu sebenarnya harus ngambil apa enggak sih? Ya, atau langsung saya jawab, ya wajib ya. Maksud saya ketika kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka, maka MBKM-nya tetap wajib. Dalam hari ini karena kelas malam otomatis mungkin kegiatannya tidak keluar, tapi mungkin kuliah-kuliah saja sudah cukup. Kalau berapa SKS kan tadi saya sudah sampaikan minimalnya nanti tetap ditentukan oleh prodi, tapi secara umum minimumnya adalah 20 ya, 20 SKS. Jadi karena kurikulumnya sudah MBKM, ya wajib melakukan MBKM seperti itu. Terima kasih. Izin nanya satu lagi, Bu. Ya, monggo. Kemarin kan ke fakultas dananya KRS-nya itu offline. Terus yang benar yang mana ya, Bu? Kuliahnya online. KRS-nya. Kuliahnya mungkin. KRS-nya. Bilangnya KRS-nya. KRS dari dulu online, nggak pernah offline ya. Oh, gitu ya. Oh, ya, terima kasih, Pak. Ya. Ini adalah satu lagi ya pertanyaan dari hukum juga ini. Bentar. Kemarin di semester 3 saya tinggal satu mata kuliah. Terus saya mau mengulang mata kuliah tersebut di semester 5. Mata kuliahnya sudah tidak ada, Bu, di semester 3. Itu gimana ya, Bu? Ini mata kuliah apa ya kok jadi enggak ada? Ada saya aja. Kapan? Saya lihat dong mata kuliahnya apa. Transkripnya di bawah. Langsung menghadap Bu Wadek aja. Langsung menghadap Bu Wadek, ditunggu sama Bu Diah ya. Ini ada pertanyaan untuk teknik mesin untuk kerja praktek. Apa boleh dilakukan di perusahaan tempat saya bekerja? Nanti Bu, mungkin bisa koordinasi dengan kaprodinya ya, Mas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari raise hand? Dari Mas Fakri M. Ibrahim, izin bertanya jika ada nilai yang belum keluar itu bagaimana, Bu? Itu kemungkinan belum diinputkan juga di siakatnya, nanti mungkin bisa menghubungi ke fakultas masing-masing. Ya, mungkin dari Bu Erna, Pak Nizar, Pak Ninjo, Bu Diah, atau Bapak-Ibu dosen lainnya, ada yang mau ditambahkan lagi?
Cukup, Mbak. Ya. Pur ini yang cukup, jelas. Okay. Nanti segera siap-siap untuk KRS. Kalau hukum sudah Senin sudah bisa mulai, silahkan. Jadi intinya mau ngambil mata kuliah yang MBKM atau tidak itu sebenarnya bukan kewajiban, dalam arti tidak harus. Ya. Jadi mahasiswa itu tidak wajib untuk mengambil mata kuliah MBKM. Tapi kalau memang ada niat tertarik, ya kita fasilitasi gitu. Oke, begitu ya Bu. Oke. Mungkin ini sebelum kita tutup, ada satu, tadi ada pesan dari Pak Oki atau Pak Jeffrey yang ingin menyampaikan, ikut menyampaikan untuk praktikumnya teknik informatika. Monggo Pak Jeffrey atau Pak Oki, kami persilahkan. Halo Bu Rini, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Selamat malam. Salam hormat saya pada para dosen yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya hanya nitip pengumuman satu aja, mumpung semua pada berkumpul di sini, terutama mahasiswa informatika, bahwa sosialisasi soal praktikum beserta teknisnya itu akan diadakan oleh Laboratorium Informatika minggu depan, dari tanggal 11, di jam yang sama, teman-teman, jam 7 malam, via Zoom juga. Di sana nanti kita akan membahas secara tuntas mengenai praktikum beserta beberapa teknis-teknis yang menyertainya, berupa pembayaran dan lain-lain. Itu aja Bu Rini, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Jadi nanti untuk khusus teknik informatika, untuk ada sosialisasi praktikum ya, yang akan dilakukan tanggal 14 ya Pak, kalau nggak salah tadi. Itu juga online. Tanggal 11 Bu. Oh iya, maaf. Tanggal 11. Nanti ada sosialisasi praktikum ya. Mungkin sebelum acara ini saya tutup, ada kurang dan salahnya saya dalam membawakan acara pada malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita nanti sudah bisa kuliah offline ya. Semoga saja pandemi ini cepat berlalu, karena ini tadi juga dari chat sudah bilang, saya belum pernah lihat kampus, saya belum pernah datang ke kampus, seperti itu. Jadi kita berdoa saja, menunggu bagaimana hasil rapat minggu depan. Amin. Jadi bisa ada kuliah tatap muka langsung ya di kampus. Jadi yang belum pernah ke kampus, jadi bisa datang ke kampus. Nah, tadi sebelum kita mulai, kita berdoa, alangkah baiknya sebelum diakhiri kita juga tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Erna, Pak Nizar, Pak Ninjo, Bu Diah, Pak Jeffrey, ada dari Dana Cita juga Mas Arsyan, kemudian Bapak Ibu dosen tadi ada Pak Bing, kalau nggak salah saya melihat ada Pak Bing, buat teman-teman yang sudah membantu pelaksananya sosialisasi ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, jaga kesehatan selalu ya, jaga prokes dimanapun kalian berada. Oke, selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.